Oke, Jess, selamat siang. Jadi kali ini saya ada di daerah Jalan Patimura ya, tepatnya di Pasar Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jadi Pasar Pandaannya sebelah sini. Nah, ini sepanjang ini adalah Pasar Pandaan. Oke, dan di sini adalah Jalan Patimura. Ini sampai ke sana. Dan kali ini yang di daerah sini yang akan saya review adalah salah satu kuliner yang seger-seger ini ya. Nah, ini dia. Ada dawet beras sama bubur sumsum yang ada di daerah Jalan Patimura sini. Jadi seperti apa produknya yang ada di sana? Langsung aja seperti biasa ya. Sikat, Jess. Permisi, Pak. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Permadi. Bapak Permadi. Ya. Jadi jualan apa ini, Bapak Permadi? Bubur sumsum sama dawet beras. Bubur sumsum sama dawet beras. Oke, untuk proporsinya berapa ini, Pak? 5.000. 5.000 rupiah. Oke. Boleh pesen satu, Pak, untuk dimakan sini, Pak? Oh iya. Iya. Ya. Jadi ini produknya ada beras, Pak, ya? Ya, dari beras. Bubur beras. Wah. Bubur sumsumnya. Pakai es. Nah, ini dawet dia, Pak, pakai es, Pak. Satu. Gula merah ini, Pak, ya? Iya. Gula merah. Sama santan. Ya, santan. Jadi bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak Permadi? Setengah delapan sampai? Jam 2, jam 3. Ya. Buka dari jam setengah delapan pagi sampai jam 2 atau jam 3 siang ya. Jadi buat teman-teman yang mau kesini, langsung aja mampir di daerah Jalan Patimura. Jadi sepanjang jalan ini adalah Jalan Patimura, tepatnya di bagian utara Pasar Pandaan ya. Jadi ini adalah Pasar Pandaan. Ini Pasar Pandaan di sebelah utaranya. Nah, ini. Di rombongnya yang warna merah muda ini, teman-teman. Jadi ini bubur sumsumnya, Pak ya. Dari tepung beras. Ya. Terus ini dawetnya. Ya, dari beras juga. Dari beras juga. Ya. Terus ada isian santan ditambah sama pandan, Pak ya. Iya, direbus sama pandan. Direbus sama pandan. Sama gula. Ini gula merahnya. Ya. Jadi ini punyanya sendiri, Pak. Produknya sendiri ini. Ya, punya sendiri. Oke, bapaknya dengan Bapak siapa ini? Abdul Wahid. Bapak Abdul Wahid. Masih saudara, Pak? Saudara. Adik kakak? Apa sepupu, Pak? Oh, sepupu. Aslinya mana ini, Pak? Bapak ini Banyuwangi. Bapaknya Banyuwangi. Tapi tinggal di sini, Pak. Oh, gitu. Jadi mulai kapan buka ini, Pak? Jualan dawet beras di sini, Pak? Sudah 2 tahun lebih 4 bulan. 2 tahun lebih 4 bulan, Pak ya. Biasanya jualannya di seberang situ, Pak ya? Ya, enggak tentu, kadang di sini. Iya. Oh, kadang di situ ya. Jadi biasanya jualannya di situ ya, kadang. Enggak jual di sini. Jadi untuk satu porsinya dawet beras bubur sumsum ini 5.000 rupiah. Monggo, Mas. Buat kalian yang mau beli dawet beras bubur sumsum ini, jadi bisa milih sesuai keinginan kalian sendiri ya. Jadi bisa custom gitu. Jadi bisa bubur sumsumnya aja tanpa dawet beras atau sebaliknya, dawet berasnya aja tanpa bubur sumsum, atau juga bisa campur seperti yang saya pesen tadi ya. Nah, seperti ini.
Oke, Jess, jadi tampilannya seperti ini ya. Untuk dawet berasnya Bapak Permadi yang ada di Jalan Patimura sebelah utara Pasar Pandaan. Jadi tampilan dawet berasnya sama bubur sumsumnya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini dawetnya berupa dawet yang terbuat dari tepung beras ya. Ini dawet tepung beras. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Untuk isiannya, selain dawet beras itu tadi, di dalam minuman ini juga ada ini ya, bubur sumsumnya ya. Nah, ini. Jadi ini bubur sumsum yang juga terbuat dari tepung beras. Jadi semua produknya ini terbuat dari tepung beras ya. Jadi ditambah santan sama gula merah, dicampur dengan es batu biar lebih segar lagi. Oke, seperti biasa, langsung aja sikat, Jess. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk dawet berasnya sendiri rasanya lembut ya. Oke, jadi kalian yang cari rekomendasi untuk minuman-minuman bersantan ya, buat siang-siang yang pas banget kulinernya seger-seger ini ya. Nah, seperti ini. Ini dawet beras sama bubur sumsum Bapak Permadi. Langsung aja mampir di Jalan Patimura di sebelah utara Pasar Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Coba lagi. Lanjut. Ini juga ada isiannya bubur sumsum ya. Seperti ini. Jadi untuk perpaduan santan sama gula merahnya ini pas ya. Jadi manisnya juga enggak terlalu over gitu ya. Untuk pas juga di tenggorokan. Dan juga enggak serik karena terbuat dari gula merah asli tanpa pemanis buatan ini. Jadi ini bubur sumsumnya ya, bubur sumsum yang dikombinasikan dengan dawet beras ini. Nah, ini itu pas banget ya. Oke, lanjut lagi sikat, Jess. Wah, ini segar banget ini. Jadi kalau diminum untuk siang-siang, ditambah lagi dawet tadi ada esnya ya, es batu. Nah, itu pas banget dimakan siang-siang saat panas hari gini ya. Sikat, Jess. Oke, akhirnya selesai juga kita review dawet beras sama bubur sumsum dari Pak Permadi. Demikian review saya kali ini. Untuk terus mengikuti channel ini, jangan lupa kalian klik subscribe dan tombol lonceng di bawah ya, untuk terus mengikuti update dari channel saya ini. Oke, teman-teman, cukup sekian review kita kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tinggalkan komentar pada kolom di bawah video ini untuk terus mengikuti channel kami. Sekian dari kami dan terima kasih. See you next time.